Syaputra sempat berniat untuk menjual rumah peninggalan mendiang Olga Syaputra. Meski akhirnya diketahui hal itu merupakan prank untuk konten channel YouTube-nya. Yang menjadi permasalahan, Billy Syaputra sempat menelepon kawan-kawan dekat Olga Syaputra seperti Nikita Mirzani, Uya Kuya, Ruben Onsu hingga Raffi Ahmad terkait rencananya tersebut. Billy Syaputra pun akhirnya meminta maaf kepada mereka yang telah diprank. Salah satu yang didatangi pertama adalah Ruben Onsu. Billy pun sampai sungkem di kaki Ruben, agar dimaafkan. Billy Syaputra menyampaikan permohonan maaf ke Ruben Onsu. Sebab aksinya yang akan menjual rumah mendiang sang kakak hanya prank belaka. Intinya Billy minta maaf. Kalau misalkan gimana-gimana, kata Billy kepada Ruben. Billy bahkan sampai sungkem. Dia merendahkan tubuhnya dan sungkem di kaki Ruben.